Halo. Kok Om Bima sih yang angkat? Halo. Gua lagi tidur ya. Berani-beraninya lu ganggu. Ngomong lu, diem aja. Lu mau nyari siapa? Chelsea apa Fatih? Fatih Om. Fatih. Fatih. Tolongin gue dong. Gue bosen nih. Gue kejebak di kampung Jawara. Lo tolongin cari solusinya dong. Kan kita mau latihan jurus bareng yang diajarin Om Bima. Kita kan pesilat yang sehati. Kok nggak dijawab sih? Lo malu ya kalau kita pesilat berpasangan. Ini kan HP aku. Halo, halo Fatih. Fatih. Duh, kok diem aja sih? Apa karena ada Chelsea di situ? Aduh, dia pasti ngambek nih. Bikin kesel aja sih. Soalnya. Ini kan HP aku. Emangnya kamu gak salah ngomong kayak gitu? Lain kali kalau gak penting gak usah nelfon. Ih, kok dimatiin sih? Ngeselin banget. Ica, kakak masih sebel di sini. Kita jalan-jalan lagi aja yuk. Iya kak. Om Bima, gimana nih? Chelsea kayaknya ngambek deh. Itu urusan perempuan, gua kagak mau tahu. Lu salah sendiri tebar pesona. Dasar playboy cap kampung. Siapa yang tebar pesona om? Bodoh, gua nggak mau ikut campur. Ya Allah, sekarang gimana keadaan kampung Jawara ya? Apa Babe udah mencahin masalahnya? Itu tar aja. Lagian, gue belum punya ide. Terus itu bukan kampung gue juga. Mudah-mudahan aja Babe bisa nemuin solusinya buat bikin kampung Jawara aman lagi. Apa-apaan nih? Ya, siapa yang ngalangin lagi tanya? Kurang ngajar bener. Bang, jangan bang. Apa? Saya disuruh Bang Bima, katanya ada yang nembar jurus, makanya dikasih pembatas. Lu ngomong apa? Tahayul. Deh. Gua aja gak ngeliat sih. Lu dibohongin si Agi lu. Gua mau jalan. Jangan. Ada perisai jahat, jangan lewatin. Iya, betul. Iya, bener. Bener, bang. Botak. Bahaya apa maksud lu? Coba Be liat aja lo, daunannya kebakar. Tuh ya Be. Be gosong tuh Be. Lu percaya aja si Agi, itu trik sulap. Beneran Be, kita disuruh Babe Agi. Udah jangan bikin deket. Aduh, gimana ya gue. Tar, gak usah dibuktiin ya. Taruh. Nah, gimana nih? Hei, dulu. Apa lu menyamain mertua lu? Mateng kan? Iya. Bakar. Bang, ini diomongin si Siti nih. Yang ngomongin si Siti nih. Tuh kan Be, beneran kan Be. Bahaya makanya jadi lewatin. Lu gak pake bilang gue. Bagus gue gak mati lu ya. Tadi bilangin dari tadi Be. Be. Saya minta tolong ya. Tolong jagain Rika. Saya kan gak bisa lewat nih. Tolong jagain ya. Jadi budak ngapain urusan lu kan lakinya. Jadi nitip-nitip ke gue. Emang gue titipan kilat apa? Enak aja lu. Berpikir gimana caranya bisa ke kampung. Ada aja kerjaan siapa sini, gua hajar ya nih. Gimana aja nih, gua mau ke rumah Siti dulu, masih agak nih. Orang dikurung begini kayak ayam, gak bisa keluar. Tumben Bu Rika, kok gak diantar suaminya? Iya Bu Bidan, Bang Husinnya lagi sibuk cari duit, bakal calon anaknya. Suami yang hebat, penuh tanggung jawab ya Bu. Iya, alhamdulillah Bu Bidan. Sebentar saya periksa ya Bu. Iya. Ada apa Bu Bidan? Kok Bu Bidan mukanya begitu? Saya juga belum tahu pasti, Bu. Sepertinya harus diperiksa lebih lanjut, Bu.
harus dibawa ke lab ya, Bu. Karena di sini peralatan bidan biasa, Bu, belum komplit. Ya Allah, Bu Bidan, apa yang terjadi sama anak Aye? Detak jantungnya kayak bukan ritme bayi biasanya, Bu. Apa? Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya, Bu. Ibu yang sabar. Saya akan bikinkan surat pengantarnya ya, Bu. Makasih ya, Bu Bidan, tapi anak Aye kagak kenapa-napa kan? Iya, Bu. Yang sabar ya, Bu ya. Sebentar ya, Bu. Kenapa lagi ya sama bayi gue? Emang iya sih, nendangnya kenceng banget. Udah gitu makannya banyak banget. Sekarang ada masalah sama jantungnya. Allah. Nak, lu baik-baik di dalam ya. Lu kan ditunggu banget sama Ayah Husin. Jadi lu sehat-sehat di dalam perut ibu ya. Ini surat apa lagi? Gua pertama kali lagi dapat surat beginian. Mau nanya Ayah juga Ayah kagak mungkin tahu apa isinya. Ada apa nih Bang Husin? Kok jalannya ditutup? Mah, jangan masuk. Bahaya. Bahaya? Bahaya kenapa? Itu ada jurus atau pisau racun gitu. Kalau masuk bisa koit nanti gitu. Jadi benar apa yang dikatakan Tiara? Tiara? Ini selama ini Tiara? Kenapa bisa ketemu Tiara? Berarti empu berkomplot sama Tiara. Iya. Wow. Bener tuh. Bener. Enggak Bang. Enak aja nih abang ngomongnya. Bentar dulu, biar saya jelasin. Ah, lu tahu pasti karena lu ada hubungannya sama si Tiara. Iya benar. Si Putri Bunga. Enggak Bang, saya ini bukan Putri Bunga. Apalagi ada hubungannya sama Tiara. Enggak ada. Ah, mana ada penjahat ngaku. Udah, kita ajar aja. Ayo. Jangan emosi dulu, jangan main hakim sendiri. Bahaya. Ini ada penjelasan, dengerin dulu. Ya, jangan emosi, tenang. Udah, kasih tahu warga. Pelakunya udah ketahuan. Ya benar. Ayo kita ajar. Ayo kita ajar. Hei, sikat. Kenapa? Berani kalian semua nyentuh Bu Farah? Wajar lo semua. Bang. Iya, Bang. Iya. Cukup, Bob. Tolong jangan sakiti warga. Ini semua hanya kesalahpahaman. Mereka nggak bermaksud untuk menyakiti saya kok. Tapi Bu Farah, tadi saya lihat mereka ingin menyakiti Bu Farah. Hei! Kalian dengar ya? Kalau kalian berani nyakiti Bu Farah, berhadapan dengan gua. Berarti! Dengar! Dengerin! Nggak usin. Terus gimana caranya kita bisa pulang? Aku kepikiran Fatih. Fatih nggak di dalam, tadi di luar, kan lagi sama Bima. Serius, Bang? Ya. Alhamdulillah. Aku lega dengernya. Ya udah, mau gue anterin nggak ke dia? Ya gue anterin ya. Hei!